bulan puasa ni adalah bulan yang dipenuhi dengan lagu raya walaupun rayanya sebulan lagi. Lepas tu time bulan puasa ni iklannya, anda ada harga? Heh, nyom. Yusuf Tai. Dalam bulan puasa ni, kita sinonim dengan kelaparan dan tak larat. Jadi jangan risau ya penonton-penonton yang puasa dan tak larat semua. Aku takkannya kacau korang dengan iklan-iklan puasa ni. Dalam video kali ni, aku nak share sikit pengalaman puasa aku. Tapi cerita kali ni khas daripada perspektif mak aku. Masa aku sekolah rendah, mak aku ni dia peniaga tegar di Bazar Ramadan. Untuk korang yang dah follow channel aku ni lama, korang tahu kan mak aku ni memang businesswoman dari muda lagi. Dan aku ni nak share beberapa kisah dia time dia berniaga di bazar. Masa aku kecil, mak aku ni pernah berniaga macam-macam di bulan Ramadan. Cendol pulut, kuih muih, nasi ayam, laksa. Dan mak aku ni juga dia pandai berniaga-berniaga ni sampai mak aku cakap, ada orang meniaga laksa sebelah dia ni jealous yang mak aku jual habis dulu dari orang tu. Tapi mak aku cakap benda ni buat dia rasa tak best juga lah bila orang asyik tengok je dia dengan perasaan tak puas hati. Ada satu time ni mak aku ni dia jual nasi ayam. Mak aku akan bersiap niaga ni dari pagi lagi. Dia akan pum-pum-pum-pum beli bahan mentah tiap pagi, tengah hari masak, petang dah pergi set up. Lepas tu masa nak set up dia tu mak aku cakap tak boleh awal sangat. Nanti geng-geng plastik hitam datang. Hehehe. Masa ni aku ingat lah yang kadang-kadang aku datang teman mak aku kat bazar dan tolonglah apa boleh. Lepas tu aku serius cakap, tak best weh. Bukan tak best tolong mak aku, ish anak deraka pula. Tapi tak best sebab panas, orang ramai. Lepas tu macam penat tau nak handle orang-orang beli ni semua. Ada satu time ni mak aku dia meniaga cendol pulut. Dan ya Allah, time tu mak aku cakap orang beratus sampai berpusu-pusu hilang barisan nak order. Zaman tu tak ada lagi pemutar mesin cendol yang auto. Jadi mak aku kena pulas sendiri. Mak aku pulas tak henti-henti masa tu sampai sakit tangan dia. Malam tu dia cakap dia suruh aku dengan adik aku urut sebab lengoh sangat-sangat. Dan aku tak ingat pun cerita ni. Lepas tu ada juga satu masa ni mak aku cakap ada orang ni dia datang nak beli makanan kat kedai mak aku. Dan dia pingsan depan kedai mak aku. Tak tahulah dia stres fikir nak makan apa ke atau dia memang penat sangat-sangat. Lepas tu sedara-sedara dia datang dan angkat dia masuk kereta. Satu lagi cerita ni adalah cerita bonus yang aku pun tak tahu mak aku cerita sepenuhnya. Dia adalah peristiwa kemalangan yang jadi masa bulan puasa. Masa ni mak aku cerita yang dah dekat-dekat nak raya dah pun dalam beberapa hari je lagi. Benda ni dia terjadi masa tu kat kampung mak aku kat Kedah. Dan masa tu kita orang tengah mengemas-ngemas, sapu-sapu sampah depan rumah semua dan nak raya dah kan. Budak-budak tengah buat main-main mercun ataupun buatlah apa-apa benda budak buat kan. Masa ni ada seorang sepupu aku ni dia dalam 3-4 tahun pergi cucuh bunga api dia dekat sampah dan main depan sampah tu. Dan tiba-tiba ada seorang budak ni anak siapa entah mak aku cakap dara mara belah mana tah, pergi campak sesuatu dan longgokkan sampah depan sepupu aku ni. Lepas tu sepupu aku ni dia macam biasalah, main bunga api, seronoknya nak raya. Muka dia hitam masa tu mak aku cakap. Dan rupanya budak tadi pergi baling lighter masuk dalam longgokkan sampah tu. Dan untuk korang yang tak tahu, dalam lighter tu dia ada gas. Dia memang tak boleh terbakar, bahaya. Dan muka sepupu aku ni dia hitam campur luka-luka tau sebab letupan lighter tadi kuat. Mak aku cakap sepupu aku ni menangis sampai pingsan. Aku pun tak pasti part tu boleh ke kita menangis sampai pingsan. Lepas tu dia orang sapu-sapu ubat kat luka tu semua. Dan beberapa hari selepas tu mak aku cakap dia makin okey. Mak aku cakap dia pun tak ingat sepupu aku tu kena hantar ke tak pergi klinik ataupun hospital. Tapi nasib baik tak teruk sampai buta ke apa kan. Aku pun tak pasti masa tu aku duduk mana dan buat apa time tu. Itu adalah beberapa kisah yang aku dapat berkisahkan Ramadan daripada mak aku. Aku rasa setiap orang ada experience balik kampung, experience bazar dan juga main bunga api ni semua. Di samping kegembiraan dan suka duka, semua ni jadi kenangan juga suatu hari nanti. Cuma janganlah dia meninggalkan luka dan juga kecacatan kekal yang menjadi sesalan. Pastikanlah nak buat apa tu, fikir dulu betul-betul. Salam Ramadan ya semua. Peace. Saya nak pergi berbuka. Assalamualaikum semua. Bulan Ramadan ni aku serius sibuk lah dan banyak sikit kerja. Tapi sempatkanlah aku siap satu video Ramadan ni walaupun pendek. Ini pun ihsan daripada mak aku sebab jumpa dia hari tu dan sempatlah interview sikit-sikit. Lagi satu, aku sibuk-sibuk yang aku cakap ni tu sebab aku ada kolaborasi dengan Durio Plus dalam menjayakan konten animasi Sumi Aziz Special Raya dekat Durio Plus. Aku ada buat 3 video, 2 video puasa yang dah ada sekarang dekat Durio Plus dan lagi satu video raya special yang seriously memang special weh yang akan keluar time raya nanti. Aku cakap di special tu sebab aku bertukul lumus dengan tim aku dan ni adalah pelibatan animator paling ramai tu yang pernah join dalam menjayakan satu animasi aku ni. Ramai. Korang boleh pergi tengok dekat Durio Plus sekarang. Cepat-cepat. Penat tu aku nak siap kan. Dan link untuk subscribe tu ada kat bawah ni. Dan salam Ramadan dan salam Syawal. Aku cakap awal Syawal ni sebab lagi seminggu lebih dah nak raya. Jaga diri semua dan Assalamualaikum. Kita tengok video aku dekat Durio Plus sekarang. Bye.